pada malam hari ini kami dari kantor daerah kerja Mekah dapat melaksanakan kegiatan malam ta'aruf dan doa bersama bersama dengan segenap pengurus atau petugas PP Arab Saudi dan juga para PPIH yang ada di sektor-sektor yang tersebar di daerah Dakar Mekah. Dan maksud daripada kegiatan ini yang pertama adalah sebagai sarana silaturahmi di antara petugas haji yang ada di Dakar Mekah dan juga di sektor Mekah. Yang kedua adalah dalam rangka untuk konsolidasi dan konfirmasi kesiapan pelayanan kepada jamaah haji yang dalam waktu dekat ini pada tanggal 1 Juni 2023 kita akan kedatangan jamaah haji dari 5 kloter ya. Semua petugas yang berada di Dakar dan juga di sektor siap melayani jamaah haji yang akan datang di kota Mekah. Kita melangitkan doa, memohon bantuan, memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar semua petugas PP Arab Saudi khususnya Mekah dan juga di Madinah dan juga bandara diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan dapat melayani jamaah haji dengan sempurna, memberikan pelayanan yang prima dan mengantarkan jamaah haji Indonesia tahun 2023 menjadi haji yang mabrur.